Main handphone tak baby? Bukan no, bini punya nama. Suami ada sebelah main handphone. Kadang seorang ustaz pun cakap, oh haram, 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 haram. Ha! Balik rumah dengan bini, mampu ya. Ha, nak tahu ustaz ni hebat tak hebat? Ha, tengok dengan bini dia. Ha. Orang perempuan jangan main belakang tu, 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 tu. Pakai telekong, relax. Nak main dia. Ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri yusr. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ke surat 6 8 daripada atas. Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif, kata pengarang kitab ni, iaitu Syekh Daud Al-Fatani, ulama yang tersohor di negeri Fatani, wafatnya di Taif, ya, kuburnya di Taif, wafatnya di Mekah. Dia adalah wali Allah. 5 adik beradik, semua wali Allah. Bukan macam kita, kuali. Tahu kuali? Ha, kuali ni, dia mengaku dia ahli sufi. Ha, dia mengaku dia wali. Itu ha, kuali lah. Ya. Ha. Datang surau berlambat, ahli sufi apa? Wah. Ya, belajar pun duduk jauh, ahli sufi apa? Wah. Ya. Ha, dia ahli sufi ni, dia tak tahu dia ahli sufi. Ha, ni ahli sufi. Yang tahu hanya Allah. Eh. Ha, ni ahli sufi. Wah, ya. Baik itu siapa rindu Allah, dia mabuk cinta dengan Allah. Itu siapa yang rindu ke Allah, dia mabuk cinta dengan Allah. Itu yang pemabuk-pemabuk. Ya. Bukan pemabuk arak. Ni pemabuk cinta. Dia pemabuk-pemabuk ni, dekat dunia, dekat bumi ni, dia menyebut-nyebut nama Allah. Dia punya suara sampai di aras. Itu yang malaikat-malaikat Allah, mereka berkata sesama mereka, suara siapa tu? Suara siapa tu sampai di aras? Ha, tuan-tuan, ya, perbanyakkan menyebutkan Allah. Perbanyakkan menyebutkan Allah. Jangan sebut kalau Allah ni pada waktu susah, eh. Ya, setengah orang menyebut kalau Allah ni pada waktu susah. Datang masjid surau pada waktu susah pun datang. Bila senang tak datang, ya. Ha, bila banjir pun datang surau, datang masjid. Ha, bila tak banjir tak datang. Ya, ha, itu. Bila susah datang. Bila ada masalah datang. Ha, bila tak ada masalah tak datang. Sibuk duit, 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 berak, duit, berak, duit, berak. Itu aja. Hidupnya macam itulah, tuan-tuan. Bukan orang sini, orang tempat lain. Tapi tengok macam orang sini. Bah. Sebab itu dalam kubur ni, bangun daripada kubur, eh. Ha, semua kita akan bangun daripada kubur. Sebab itu tempat kita nanti dalam kubur. Yang dengar pada malam ni di surau, di masjid, dan dengar kat rumah, dengar dalam kereta, tengok secara live, mereka kita ni semua akan bangun daripada kubur. Semua akan bangun. Ada mereka yang bangun dalam keadaan telanjang. Ada mereka yang bangun dalam keadaan berbentuk badan manusia kepada binatang. Ada mereka yang bangun dalam keadaan kepakaian ihram. Ada mereka yang bangun tengah memegang Al-Quran. Ada yang mereka bangun tengah azan. Ada mereka bangun tengah berzikir. Tengok keadaan pada ketika mereka hidup dekat dunia, apa yang mereka beramal. Ini dalam hadis Rasulullah bagi tahu macam tu. Ini hadis sahih. Dan bila bangun daripada kubur pula, Allah tanya empat perkara ni. Empat perkara dia tanya. Semua kena tanya. Tak payah lari. Ya, engkau siapa? Engkau menteri, engkau kau YB, engkau kau ustaz, engkau kau habib, engkau kau AJK masjid, AJK surau ke, engkau terer main bowling ke? Tetap pun tanya. Ya, ingat orang main bowling tak kena tanya. Tetap pun tanya. Lah, eh? Ingat tu orang main bowling. Lah, eh? Main bowling boleh pergi ramai-ramai. Ya, ha, hujan pun boleh pergi. Tapi bila belajar, tak boleh datang. Ha, ni kadang masuk Allah. Wah, eh? Elok ambil bola bowling, baling hempuk kepala orang. Empat perkara ni Allah tanya. Bertanya umur. Umur tanya. Ha? Umur 15 tahun je Allah tanya. Kemana kamu habiskan umur kamu? Tanya. Adakah umur kamu tu dihabiskan tentang dunia sahaja? Tanya.
Betul, orang soleh ni, orang yang dekat dengan Allah ni, disayangkan Allah, rindukan Allah, kasihkan Allah, umurnya dihabiskan untuk Allah. Ya, habiskan untuk Allah. Cari, cuba kita fikir ya. Bangun pagi ya. Cari dunia, kita cari dunia berapa jam? Berapa jam cari dunia tuan? Keluar, masuk pejabat ke apa? Aku tak kerja pejabat. Masuk pejabat ke apa? Tuan-tuan tak kerja pejabat apa? Masuk pukul 8. Balik ke apa? Pukul 2. Cepat benar pukul 2, bohong. Ya. Pukul 5, ya. Ha 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 pula. Ya. 8 jam eh? Ha 8 jam. Nampak tu, cari dunia kita boleh 8 jam. Ya, kenapa kita duduk dalam rumah Allah 1 jam kita gelisah. Kat punggung tu macam ada lintah. Sebab apa? Ha dia dikatakan dia tak dapat lagi rindu. Rindu duduk di dalam rumah Allah. Sebab itu dalam kitab tasawuf menyebutkan sesiapa yang dia tidak mendapat kemanisan ya duduk dalam rumah Allah, tidak mendapat kemanisan membaca Al-Quran, tidak mendapat kemanisan menuntut ilmu, itu tandanya dia sudah mendapat aura-aura munafik. Ni bahaya ni lah eh? Orang paling bahaya ni orang munafik, bukan orang kafir. Orang munafik ni paling bahaya, dia musuh dalam selimut. Ni paling bahaya tuan-tuan, hati-hatilah ya, perbanyaklah kita berzikir, perbanyaklah kita baca Al-Quran. Siapa yang beramal dengan zikir ni, la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. So, banyak zikir ni menghindar daripada sifat-sifat munafik. Amal kan, ya. Dan kedua, Allah tanya tentang harta. Allah tanya, engkau beli motor wai suku untuk apa wai suku? Tanya. Kau komboi aja ke? Ha tanya. Semua Allah tanya tuan-tuan. Handphone pun Allah tanya. Wah. Sebab itu, lelaki suami ni dia berat. Ya berat. Ingat nikah ni senang tuan-tuan. Lepas tu isteri ni, dia boleh masuk syurga dengan 4 syarat. 4 syarat. Tuan-tuan buka lah hadis. Ni hadis sahih. Buka lah kita atas sahur. 4 syarat ni dia boleh masuk syurga. Kalau 4 syarat ni dia boleh buat, dia masuk syurga. Kata Rasulullah, pilihlah syurga mana yang kau nak masuk. Yang pertama, jaga solat. Ramai orang perempuan tak semayang. Ramai orang perempuan tak semayang. Ramai orang perempuan kadang-kadang masuk jamban, masuk bilik air, dia tak jaga tentang bab najis. Kadang dia punya jubah melerik-lerik dalam bilik air. Ya? Ha, ni bab solat ni jaga sungguh. Sebab dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang semayang. Sebab itu bab haid kena mengaji, bab darah haid. Orang perempuan yang dia dalam haid, apabila habis haidnya sebelum maghrib, bila sebelum maghrib habis haid, asar tu dia wajib semayang. Wajib semayang asar. Satu pendapat mengatakan dia dijamakkan zuhur dan asar. Ya, ni dalam kitab-kitab besar, dalam kitab majmuk ada. Tapi kebanyakan bila dia habis saja sebelum maghrib, dia mandi, asar kadang dia tak semayang. Kadang dia tak qada pun. Ha, ni kadang masalah. Lepas itu kena mengaji sungguh. Lepas itu kalau belajar, ajak orang perempuan belajar. Ajak bini belajar. Ingat aku ingat orang yang belajar menyandar dinding ni orang lelaki ya. Orang perempuan menyandar orang rupanya. Ya? Aku nampak semua menyandar tu. Wah. Ha, tu tanda dekat-dekat kematian. Dekat mati dah tu. Wah. Ya? Ingat tu. Ha, tanda tulang belakang dah sakit dekat mati. Yang duduk depan-depan ni, ni tulang tak sakit lagi. Lama mati. Ya? Ha, yang nyandar-nyandar tu cepatlah mati tu. Wah. Ha, risaulah. Ya, nah? Ha, nak tak nak pasti matinya. Wah, ya? Mati ni jasad je. Tapi jasad ni dalam kubur ada yang sempurna, ada yang rosak. Tengok pemuda Ashabul Kahfi. Pemuda Ashabul Kahfi ni dia bukan sampai rosak mikrofon. Sudah ya. Ya, pemuda Ashabul Kahfi ni dia bukan orang biasa. Pemuda Ashabul Kahfi ni. Pemuda Ashabul Kahfi ni dia adalah kerabat-kerabat diraja. Dia adalah kerabat diraja. Apabila pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini dan di dalam negeri itu mereka semua beriman kepada Allah, menyembah kepada Allah. Apabila dia diperintah oleh raja yang zalim, raja itu ajak mereka menyembah berhala. Maka mereka lari daripada, bukan lari. Ya, mereka bukan lari daripada raja itu. Mereka raja akan, sesiapa yang tidak menyembah berhala, maka mereka akan dihukum. Akan dihukum. Maka 7 pemuda Ashabul Kahfi ni, mereka menyorok di dalam gua. Allah tidurkan mereka 309 tahun.
Ini dah pemuda Ashabul Kahfi, tubuhnya digolek-golek. Maka tidak rosak pun tubuh mereka. Tak rosak tubuh mereka. Bila tak rosak tubuh mereka dan mereka tak rosak tubuh mereka, mereka sedar daripada bangun daripada tidur. Padahal mereka tidur dah 309 tahun. Dia bangun daripada tidurnya, maka dia keluar, salah seorangnya keluar untuk membeli makanan di atas musyarat, di atas kumpulan mereka. Bila dia beli untuk beli makanan, maka penduduk di negeri itu bertanya, engkau duduk tahun berapa? Duit yang kau bagi kepada aku ini pada zaman berapa? Zaman bila? Zaman tahun berapa? Di zaman perubahan mana? Kata mereka, aku duduk pada bagian-bagian tahun. Itu yang pemuda ahli perniagaan di negeri itu, mereka pun bertanya, engkau ni adakah siapa? Siapa engkau ni? Itu yang pemuda ni beritahu, kami duduk di bagian-bagian tahun pada zaman sultan itu raja yang memerintah supaya kami dia menyembah berhala. Maka ahli di negeri itu mereka teringat cerita ini pada 309 tahun yang lalu diceritakan oleh orang-orang terdahulu. Bila pemuda Ashabul Kahfi ini mereka dapat penduduk negeri itu tahu yang itu pemuda Ashabul Kahfi, maka Allah ni sayang ke atas mereka, Allah matikan pemuda Ashabul Kahfi. Nampak hebatnya Allah, kun fayakun. Kayanya Allah, maha bijaksana, maha bijaksananya Allah. Itu tuan-tuan, siapa menjaga tentang amalan-amalan? Dia menjaga tentang luaran dan dalaman, segi makanan, segi amalan, semua dijaga sungguh. Maka nanti dia di dalam kubur, Allah jaga dia. Tuan-tuan. Ya, siapa nak jasad keput, lawan Allah. Tuan-tuan tahu, Kamal Atatürk. Kenal Kamal Atatürk? Ya? Ha, Kamal Atatürk ni, kenapa jasadnya tak diterima bumi? Sebab itu, sesiapa yang melawan perintah Allah, menentang Al-Quran, azan dilaungkan tak mau datang masjid, dengan ulama dia maki, termasuklah sesiapa yang memaki ulama di Facebook, di media sosial. Nanti bila dia mati, bumi tak terima jasadnya. Ini bukan cerita dongeng. Ada dalam hadis, ada cerita ni pada zaman Saidina Abu Bakar As-Siddiq, dan ada cerita ni di negeri Turki. Iaitu Kamal Atatürk ni, sebelum dia mati, kitab Al-Quran dia bagi tahu dengan rakyatnya di negeri Turki, dia nak ubah kitab Al-Quran dengan bahasa Turki. Maka Allah marah dengan Kamal Atatürk ni. Pada ketika dia nak mati, tubuhnya macam dibakar, panas. Maka rakyatnya bawa Kamal Atatürk ni letak di tengah-tengah laut agar penyakitnya, agar tubuhnya sejuk. Maka tidak mahu sejuk juga. Bila dia dah mati, nak dikebumikan, nak ditanam, tanah tak boleh terima. Maka rakyatnya membuat satu tembok, dia taruh batu marmar, batu marmar, tak silap aku, tinggi surau ni, batu marmar. Semua batu marmar, maka letak jasad Kamal Atatürk di atas batu marmar. Maka bumi tak terima. Benarlah dalam hadis sebut, iaitu roh yang melanggar perintah Allah, apabila malaikat membawa sampai di aras, maka malaikat yang membawa roh ni, dia bagi salam, kata malaikat yang menjaga langit, assalamualaikum. Dia jawab malaikat, waalaikumsalam. Malaikat menjaga aras bertanya, siapa roh, siapa yang kau bawa ni? Rohnya busuk sangat, lebih hina daripada bangkai. Maka malaikat yang membawa roh yang jahat ni, yang melanggar perintah Allah, kata malaikat, inilah roh yang tak solat, roh yang menghina ulama, memaki ulama, derhaka dengan mak bapak, derhaka dengan suaminya, ya, derhaka dengan pemimpinnya. Itu yang malaikat menjaga aras, dia bagi tahu, kami tidak membenar. Aras tidak dibenar untuk dibuka pintu aras, untuk dibawa roh naik ke aras. Maka dalam hadis menyebutkan, malaikat terajang roh ni, dia terus masuk ke bumi yang ketujuh. Sebab bumi yang pertama ada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka roh yang melanggar perintah Allah tidak diterima bumi, di atas bumi yang kita tinggal ni. Jangan lawan Allah. Dekat negara kita ni ada orang lawan Allah. Dia hina Al-Quran. Dia mereka hina ulama, maki ulama. Tunggu besok dia nak mati tu. Sekarang tak apa. Nak mati besok dia tahu lah, tuan-tuan. Jangan lawan Allah.
Baiklah, yang ketiga, Allah tanya bangun pada kubur. Ilmu, Allah tanya tentang ilmu. Dia tanya. Kau solat, belajar orang siapa? Kau sembahyang tu kursi, belajar orang siapa? Aku tengok dekat Facebook, orang sembahyang tu kursi, aku sembahyang tu kursi ya. Nanti Allah tanya, wah, ya, tuan-tuan. Ingat lu, ya. Engkau amal sunnah, engkau ikut siapa? Engkau pakai serban, engkau ikut siapa? Engkau pergi surau, pergi masjid untuk apa? Allah tanya. Sebab itu sembahyang fardu berbeza sembahyang fardu lima waktu berbeza dengan sembahyang jenazah. Sembahyang fardu ni kita menyembah Allah. Sebab itu sembahyang fardu lima waktu dia ada qiyam. Dia ada rukuk, dia ada i'tidal. Dia ada sujud, dia ada duduk antara dua sujud, dia ada bagi salam. Berbeza sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah ni bukan menyembah Allah. Sembahyang jenazah ni iaitu meminta kepada Allah keampunan kepada si mayit. Ini sembahyang jenazah. Tapi kadang-kadang orang tak faham. Ya, sebab itu kena mengaji sungguh. Sebab dia setiap ilmu ni berpandu daripada niat. Innamal a'malu binniat. Malam tadi aku kuliah di Taiping. Mengajar bab tentang berwuduk atau huruf miftahus solah. Cerita bab berwuduk, banyak tentang berwuduk, banyak orang tak selesai. Ini kadang masalah. Sebab itu kita nak belajar ni tuan-tuan, ambil pada bawah. Jangan belajar tinggi-tinggi, ambil daripada bawah. Sebab apa orang yang belajar dalam peruntuk ilmu ni, subhanallah. Mati dalam perjalanan, mati dalam keampunan. Kalau tuan-tuan mati dalam perjalanan, tergelecek tangga, jatuh mati. Subhanallah. Allah akan bagi syurga tuan-tuan sejauh mana tapak keluar daripada rumah. Kalau tuan-tuan mati malam ni, kecil istana Allah bagi sebab dekat. Kalau aku besar jauh. Bah. Ya, tu untung ustaz-ustaz datang mengajar sebab dia datang jauh. Tapi tengok juga ustaz ni, tengok niat dia. Kalau dia mengajar kerana al-fulusi, ustaz ni tak dapat istana dalam syurga. Tak dapat. Ya, apa itu aku mengajar, orang nak bagi, bagi. Tak nak bagi, sudah. Dia minyak tak nak bagi. Tapi tak bagi, aku cerita ke orang. Faham? Cerita ke orang. Ya? Jangan tak bagi. Faham ya? Tapi aku bukan kerana duit, tuan-tuan. Ya, kalau kerana duit, aku tak mengajar. Tuan-tuan. Baiklah, kita ringkas-ringkas masuk terhad. Ya? Kalau nak kupeh ni, kalau buat umur, nak kupeh 4 jam tak habis. Ya, nak kupeh buat tentang harta 5 jam tak habis. Nak kupeh buat tentang ilmu 5-6 jam tak habis. Ain lam mimu ilmu ain ailin lam latifun kelembutan mim ma'rifatullah. Wahu adalah warak. Warak ni orang ahli sufi ya. Kita ni bukan warak tuan-tuan. Bukan warak, wakrak. Tuh, wakrak. Ya, bukan warak. Kita ni wakrak. Orang warak ni tak makan kedai-kedai kat luar ni. Orang warak. Orang warak ni dalam rumah tak ada TV. Orang warak ni dia dalam dia handphone tak pakai. Ni warak. Wah, sebab dalam handphone ni banyak benda subhat. Termasuk tuan-tuan wakrak, aku pun wakrak. Bah, eh? Bah kita semua ada handphone. Bah, tuan-tuan guru tua, yang jenis beramal kuat, handphone tak ada. Tuan-tuan, eh? Nak jemput dia ceramah, orang datang rumah wakil. Bah, ni orang yang wakrak, eh? Kita ni wakrak suka selfie. Bah, eh? Suka selfie. Beli madu pun selfie. Bah, eh? Tengok dia kan. Yang keempat, Allah tanya tentang kesihatan tubuh badan. Allah tanya. Ya, ni bangun kubur je Allah tanya. Sebab tu kita berdiri 50,000 tahun. Di padang mahsyar, YB tak boleh minta tolong dengan rakyat, tak boleh. Rakyat tidak boleh minta tolong dengan YB. AJK Surau, pengerusi bendahari semua tak boleh minta tolong sama-sama mereka, tak boleh. Mereka yang boleh tolong ni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah ni doa je dia guna dekat negeri akhirat. Ini hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasihkan Rasulullah perbanyak selawat. Ada kisah pada zaman-zaman awliya. Seorang ni dia banyak hutang. Dia banyak hutang. Macam tuan-tuan lah banyak hutang. Tuh muka sedih. Bah. Ya, tu semayang, hayal, kira hutang. Bah, eh? Orang ramai tak datang surau masjid tak belajar sebab banyak hutang lah. Cara duit nak bayar hutang. Tuan-tuan. Itu orang banyak hutang ni hidupnya susah. Tuan-tuan. Orang yang kaya orang yang tidak berhutang. Ini berlaku pada zaman awliya. Dia ni banyak hutang. Hutang sana, hutang sini. 2-3 orang dia hutang. Sampai naik mahkamah. Sampai naik mahkamah, nak dijatuhkan hukum. Kata hakim, wahai pulan bin pulan, engkau akan dijatuhkan hukum sebab kau tidak boleh membayar hutang. Kata orang yang berhutang, wahai hakim, bagilah aku tangguh. Satu hari jadilah. Tolonglah, wahai hakim. Satu hari, kata hakim, banyak hari pun kau tak boleh bayar. Takkan kau boleh bayar. Besok kau nak bayar. Tolonglah hakim. Tolonglah dia minta rayuan. Maka dia benarkan rayuannya. Maka dia benarkan. Maka dia dilepaskan. Maka esoknya bicara. Dia balik rumah.
Dia balik rumah, dia tidur malam tu. Bila dia tidur malam tu, Rasulullah datang dengan dia. Apa kata Rasulullah? Wahai Pulan bin Pulan, aku tahu engkau susah, aku tahu engkau banyak hutang. Maka kau perbanyaklah menyebut nama aku, kau perbanyaklah selawat ke atas aku, Allah akan selesaikan hutang-hutang kau. Maka dia banyak malam tu, dia selawat banyak-banyak ke Rasulullah. Dia jaga dia daripada mimpi, dia banyak selawat ke atas Rasulullah. Banyak selawat ke atas Rasulullah. Esok dia bangun daripada tidur, dia nak pergi ke, nak masuk mahkamah. Bila nak masuk mahkamah, hakim senyum tengok orang nak kena hukum ni. Senyum. Maka dia pelik. Kenapa hakim senyum dekat aku? Mentang-mentang nak jatuhkan hukum, kau senyum dekat aku. Eh? Hakim cakap apa dengan orang yang nak kena hukum? Wahai, Fulan bin Fulan. Malam tadi aku mimpi Rasulullah. Rasulullah beritahu dengan aku, hendaklah kamu banyak salawat. Dan hendaklah kamu menyedekahkan harta kamu kepada orang yang susah. Pada pagi ini, sebelum aku menjatuhkan hukum, aku menghadiahkan 500 dinar kepada engkau untuk engkau membayar hutang. Nampak? Ha, ini kelebihan orang selawat. Maka dah masuklah orang yang dihutang. Nak orang yang dihutang, orang yang hutang ni nak menuntut kepada si Pulan. Maka masuk orang ni nak pun senyum juga. Bila dia senyum, dia mempelik juga. Kenapa dia mau senyum juga? Maka orang yang dihutang bagi tahu, wahai Fulan bin Fulan, malam tadi aku mimpi Rasulullah datang jumpa aku. Rasulullah datang jumpa aku, kata Rasulullah, apabila engkau ya, ingin senang dengan negeri akhirat dan engkau mendapat tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, hendaklah engkau memberi hadiah kepada memberikan hadiah dan sedekah harta kamu 500 dirham. Maka orang yang dia hutang tadi, dia sedekahkan 500 dirham kepada orang yang berhutang. Maka dia sudah cukup duitnya, maka dia bayar hutang. Nampak? Selesai orang yang berhutang. Inilah kelebihan orang yang berselawat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendak banyak selawat. Siapa banyak hutang, motor wei suku tak habis-habis hutang, bayar selawat. Tuan-tuan, tengok muka kena ya. Beli exhaust online, ya. Ha, kadang beli exhaust, beli itu Akra ke, Asyamura ke, projek ke, ya. Ha, ada hutang. Hutang siapa? Hutang dengan bini. Ha, tak bayar dek bini apa. Itu yang bini tak nak datang mengaji yuk. Bah. Ha, suami lagi mengaji, lagi kuat hutang. Busuk punya orang. Baiklah. Ha, tengok kita balik. Tuan-tuan. Ha. Tuan jangan risaulah, ya. Ustaz, kenapa ni kita belajar orang kurang? Ustaz risau. Kawan aku, lama nama dia Raku Rahsia kan. Dia mengajar di satu pejabat, setiap bulan dia mengajar dua bulan. Setiap bulan dia mengajar dua kali. Dia mengajar dua kali, mikrofon ni apa teruk sangat. Tuan-tuan. Asyik duit suruh banyak. Ya, kutipan hari Jumaat beribu-ribu. Beli mikrofon tak boleh. Busuk punya orang. Ha. Itu yang kawan aku ni, dia mengajar dia pejabat sebulan dua kali. Pengarah pejabat sampai jumpa dengan dia tanya, Ustaz, nak tanya dengan Ustaz. Orang pejabat ni, staff saya ni belajar dengan Ustaz. Berapa orang yang datang belajar? Ustaz ni dia cakap jujur. Seorang ni. Dalam pejabat, yang satu pejabat yang datang belajar seorang. Nampak? Tapi Ustaz ni dia tak putus asa. Dia mengajar juga. Dia mengajar juga. Dia mengajar juga. Lepas tu kita buat kerja agama ni tak boleh merajuk. Ya, tak boleh merajuk. Ha, kalau ikut kerana nak merajuk, aku dah lama merajuk. Tuan-tuan. Mengajuk lama dah merajuk ah, faham ya? Ha. Tapi kalau buat kalau kita merajuk, ah ha, kita tak buat kerja Nabi ya. Tahu tak? Rasulullah mana merajuk? Buat kerja agama, dia tak merajuk Rasulullah. Dia tak putus asa. Sama juga berdoa. Berdoa ni jangan putus asa. Berdoa ni astajib lakum. Jangan putus asa berdoa. Ya. Jangan putus asa minta dengan Allah. Tuan-tuan tahu apa dia anak soleh? Kenapa malam ni, mana pergi pemuda-pemuda? Takkan dalam kampung ni, dalam taman ni, semua warga emas? Mana pergi pemuda? Mana pergi anak, tuan-tuan? Mana pergi mereka? Sekarang dekat mana? Di lepak tu kat kedai tu. Dek mau duk main maru wifi. Dek isap apa? Isap apa? Ha, tuan-tuan isap babe tahu lah. Isap benda tu. Sebab itu anak soleh ni doanya pun tidak ada hijab untuk mak bapak. Allahumma ghafir lana wa liwalidayya warhamhuma. Betul. Kama rabbayana saghira.
Doa ni, kata ulama, jika anak ni dia mendoakan ibu bapaknya, jika mak bapaknya diazab di dalam kubur, mereka susah di dalam kubur, maka diangkat azab. Ini kelebihan anak yang soleh. Anak yang solat tak tinggal. Anak yang beradab dengan orang tua. Anak yang mulutnya selalu menyebut kalam-kalam Allah. Bila dia terlambat solat, dia sedih, dia takut. Bila hari ini dia tak berzikir, tidak selawat, dia gelisah. Ni anak solat. Tentulah. Ya? Sampai tu kena didik anak ni. Kena didik anak, mula-mula pertama didik dengan solat. Jangan tanya dah makan belum. Jangan tanya tentang-tentang dunia. Tanya tentang akhirat dulu. Dah semayang tu. Tanya tu. Aku anak aku umur jajah satu tu pun. Umur 7 tahun, aku bangun semayang, aku jod. Walaupun dia tak wajib solat, bapak ni wajib suruh dia semayang. Ya, bangun tanya. Bila tak bagi ceramah sama aku telefon, dah semayang belum? Tak semayang kau lembu. Dengar lembu, oh bangun semayang. Ya. Dengan sebab anak ni kena tegah tuan-tuan buat solat. Ya, itu. Sabar, sabar. Buat bersabar. Ya. Buat kerja agama ni kena sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Ya. Kau ingat aku tak boleh buat suara macam ustaz tadi? Aku boleh buat. Ya. Saja yang aku duduk belakang, aku dengar. Ha, kalau aku buat, kalah ustaz. Ya. Dia kebanyakan ustaz-ustaz ni suara sedap. Tuan-tuan, ya. Ha, cuma ustaz-ustaz ni biasalah dia nak alih nunjuk. Wah, mek. Ha. Suara nak sedap senang eh. Nyelam, masuk dalam air, jerit. Jerit kuat. Ha, jangan terberak dah. Ha. Jerit. Dulu aku masa aku belajar tu, ya. Nak lawan nasyid, nak lawan azan sampai sedap. Guru, tok guru beritahu, duduk jerit malam-malam. Bangun tajuk tu jerit dalam air. Jerit. Dan sekiranya bahawa menyebut dan mengiakan ia akan isterinya, akan khabar yang sahih keduanya, iaitu apabila bermalam oleh perempuan, hal keadaan meninggalkan ia akan tempat ketidurannya. Ha, sebab itu isteri ni, dia berbeza suami dan isteri. Tuan-tuan buka dalam hukum fiqh. Suami ni kalau tak tidur dengan bini, dia tak berdosa. Isteri ni kalau tak tidur dengan suami, dia berdosa. Ha, tu faham tu. Tapi kalau suami yang berpoligami, bini banyak, dia rumah 1, 2, 3, 4, macam mana sekalipun, dia kena balik. Walaupun dalam masa setengah jam. Dalam hukum fiqh kata, iaitu suami pasti dia kena balik. Ikut giliran masing-masing. Sebab itu nak jadi suami yang jujur ni bukan senang, susah. Ha, tuan-tuan, dia kena jujur, dia kena amanah. Suami yang jujur. Suami yang berani dengan bini. Tuan-tuan berani tak dengan bini? Ha, tengok gaya macam berani. Ya? Ha, tu. Dengan kawan berani. Ya? Balik rumah tak berani. Dah. Ya, yang main. Bah, ya? Kadang seorang ustaz pun cakap, oh haram, 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 haram. Ha! Balik rumah dengan bini, mampu ya. Ha, nak tahu ustaz ni hebat tak hebat, ha, tengok dengan bini dia. Ha. Orang perempuan dia buat main belakang tu, 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 tu. Pakai telekuk, relax. Ha, main dia. Ha. Dia merajuk cukup lah. Mampih dia sebenarnya. Baju tak ada siapa nak gosok. Ha. Makan tak ada siapa nak urus. Ha. Pendor pun tak tahu nak cari kat mana. Ha. Ha. Dia tak payah apa. Dia merajuk cukup lah. Ha. Bukan tuan-tuan. Aku pun kena. Ha. Kalau dia merajuk juga habis lah. Ha. Hati-hati lah. Ha. Lepas tu suami ni kena main dua peranan dalam rumah. Pertama selalu puji isteri. Kedua suami itu selalu memberi, maksudnya memberikan barang-barang perhiasan. Ha, lepas tu orang perempuan dia suka dua benda. Lepas tu dalam syurga Allah bagi mereka barang perhiasan dalam syurga. Ha, berbeza lelaki. Lelaki ni Allah bagi apa dalam syurga? Bidadari, tuan-tuan. Kita walaupun kat dunia susah, belajar macam orang nak mati, ya. Tangan duk pegang peluru sejuk. Sejuk.
Anti dalam syurga Allah bagi bidadari, tuan-tuan. Bidadari syurga, subhanallah. Wahurun a'in. Dia panggil pun, tuan. Tuan panggil. Kita kat rumah ada bini panggil tuan. Ada. Oi. Lambat balik. Oi, orang tua. Ada orang tua panggil. Ha, nampak. Oh, dalam syurga tidak. Dalam syurga ni tak susah, tak gelisah, tak sakit, tak kentut, tak berok. Itu Nabi Adam. Buka lagi kita Nasaihul Ibad. Dia ada Syekh Ibn Hajar. Dia turun daripada syurga, keluar daripada syurga. Mana? Menangis. Menangis Nabi Adam. Ya? Bukan menangis sebab apa? Menangis sebab dunia ni busuk sangat. Ha. Dalam syurga mana busuk? Wangi tuan. Ya. Ha. Tak sampai belum 40 minit tuan-tuan. Ya. Buat sabar, buat sabar. Ha. Apa keluar setan tu. Ya. Ingat tu, ya, orang perempuan dia tak boleh berpaling. Ya, ha, tetapi ada apabila dia dah tidur, dia tidur, dia masuk dia berpaling tu tak sedar, itu hukum lain. Ha, kalau maksudnya sebab itu isteri ni kalau suami panggil, yang love je, dia pun tak tahu, tak mau nyaut, haram, berdosa. Mati pada ketika itu, tak boleh ucap. Ha, ingat tu, ya. Hati-hati ya. Kalau isteri panggil suami, suami tak nyaut. Tak ada istilah suami derhaka dengan isteri, tak ada. Isteri ada derhaka dengan suami. Sebab itu dia nikah ni, bukan nikah ni dia bukan barang mainan. Nikah ni bukan saja ijab kabul ni, ya. Sebab itu saksi ni dia tak boleh fasik. Kalau saksi ni fasik, maka nikah tak sah. Ha, saksi ni kena amanah. Sebab itu sebelum nikah kena istighfar. Ha, kena minta ampun dengan Allah. Sebelum nikah. Kadang jenis saksi ni suka main-main ke orang. Dah nikah. Pulan bin Pulan, aku nikah akan dikau dengan mas kahwin begian-begian. Tanya saksi. Sahab? Belum, belum. Mampu eh kawan tu. Eh? Kalau 5-6 kali kena dengan orang tu. Ya? Kau dah lah orang tu bagi duit. Faham, eh? Lepas tu kalau ke bulan time cuti sekolah ni, saksi nikah, juru nikah untung. Banyak dapat duit. Ya? Ha. Bukan orang sini, orang tempat lain. Tapi memang macam tu lah dapat duit. Bah. Kalau orang bagi ambil lah. Ya. Ya, tak bagi jangan minta-minta. Bah. Ya. Ingat tu orang perempuan bila suruh bini mengaji. Ya, sebab tu bila dah nikah, anak kita tu dia nak ikut laki dia. Bila nak ikut laki, ya, bapak mak cakap lah. Alung, ni kau dah jadi hak orang ni, dah jadi si orang ni, kau dengar cakap suami kau jangan lawan. Apa dia suruh kau buat, kau jangan keluar rumah tanpa izin, kau jangan bekerja, tak boleh bekerja sebab kau sudah dijaga oleh suami kau. Kecuali suami kau sakit dalam darurah, itu barulah dibenarkan, itu pun kalau suami kau bagi. Amin tu lah. Tapi akhir zaman ramai orang perempuan kerja. Ingat tu, tuan-tuan, bukan negara kita je orang perempuan bekerja. Dekat Mekah, orang perempuan dah kerja lah. Dekat Mekah, orang perempuan dah buat kereta dah. Dekat Mekah, dekat airport tu pun dah ada dah. Immigrationnya, customnya orang perempuan. Dulu tak ada, sekarang dah ada. Tu tanda kiamat dekat lah. Tuan-tuan. Ya, tanda kiamat dekat dah. Kenapa agama melarang orang perempuan bekerja? Supaya orang perempuan ni dia dilindungi. Ha, dia dilindungi ya. Orang perempuan ni semua cantik, tuan-tuan, semua cantik. Mata cantik, bulu kening ni cantik, bulu mata cantik, bibir cantik, pipi cantik, semua cantik. Tengok kita. Pipi jerawat. Telinga Allahu Akbar, ya, hidung Allah bau lori sampah. Ha, beza orang perempuan. Orang perempuan ni suka wangi-wangi. Dia wangi tu orang perempuan. Ya, tengok kalau dia pakai baju dalam, dia pakai kain dalam, dia pakai stokin, dia pakai kain dalam, dia pakai spender, nampak? Petu dia pakai spender, pakai kain lagi. Berapa kain, berapa lain dia pakai? Kita ni pakai kain ni, spender tak pakai. Ah, spender tak pakai. Mana pakai spender? Faham eh? Ha.
Alasannya nak tak bebas. Faham ya? Tak tengoklah sendiri, betul orang lelaki dia senang. Nak pergi mana, nak pergi kenori, pergi apa senang. Sebab dia simple. Wah, orang perempuan tak? Dia ni, dia... Dia semua ambil bakat lah, orang perempuan ni. Ya? Ha. Hal keadaan meninggalkan ia akan tempat ketidurannya. Suaminya, nescaya melaknat akan dia oleh segala malaikat. Nampak? Malaikat laknat. Ya? Ha, malaikat melaknat. Malaikat laknat dia kata apa? Cilaka engkau. Cilaka ni, kadang bila orang kita orang bila ustaz cakap, cilaka engkau. Orang, kadang ada orang marah. Sebenarnya ni, bila sebut cilaka engkau, makna dia rugi engkau. Ha, ni makna cilaka. Rugi engkau. Wah, ya? Malaikat melaknat. Cilaka engkau. Cilaka engkau. Cilaka engkau. Sampai perempuan itu dia minta maaf dan suaminya memaafkan atasnya. Ha. Sebab itu suami ni kena suami soleh. Suami ni kena selalu memaafkan isterinya. Kalau dia sayang dengan isterinya. Sebab itu tuan-tuan, nikmat paling besar dekat negeri akhirat, apa nikmat paling besar? Nikmat yang paling besar dekat negeri akhirat, suami dapat bertemu dengan isterinya, isteri dapat bertemu dengan suaminya. Anak dapat bertemu dengan mak bapaknya, mak bapak dapat bertemu dengan anak-anaknya. Ahli keluarga dapat bertemu dengan sanak saudaranya. Inilah nikmat yang paling besar di negeri akhirat. Perbanyaklah berdoa kepada Allah, tuan-tuan. Jangan sampai kita tidak bertemu dengan ahli keluarga kita dekat negeri akhirat. Itu yang Saidina Ali dia beritahu, dia ambil pasir, ya, dia jatuhkan dalam laut. Itulah macam itulah kat negeri akhirat. Ya, bukan senang nak jumpa. AJK berhari nak jumpa tu siap pun susah. Tuan-tuan, ya. Ha. Geng-geng RZ, geng-geng 125 nak jumpa geng Y suku tak jumpa. Wah, eh. Tuan-tuan, tak jumpa. Wah, eh. Ha. Yang senang susah. Tuan-tuan, cukup susah ya kat negeri akhirat. Ha. Sebab itu nanti, dalam syurga dia ta'aruf. Tahu ta'aruf? Ta'aruf ni dia berkenalan. Dalam syurga ni tak ada orang tua. Dalam syurga tak ada orang sakit. Dalam syurga tak ada orang yang maksudnya orang yang tak sihat. Itu dia bila dia mandi sungai yang bernama Nurul Hayat, dia masuk dalam syurga Allah. Orang lelaki umur 30 tahun. Okay. Orang perempuan umur 17 tahun. Wajahnya bercahaya. Seperti cermin. Dalam kitab menyebutkan, dalam hadis menyebutkan seperti cermin. Hebat tak hebat penduduk syurga. Itu yang bidadari tunggu depan penduduk syurga. Bila kita masuk dalam syurga je, Allah hidangkan hati-hati ikan yang cukup sedap. Ini hadis sahih. Tuan-tuan, ya. Dan kuda-kuda yang bersayap sudah menunggu untuk membawa kita berterbangan dalam syurga Allah. Fikir ya, kita nak melihat laut-laut dalam syurga. Dalam syurga ada laut. Dalam syurga ada tasik, dalam syurga ada kebun-kebun dalam syurga. Dekat dunia ada kebun durian, ada kebun dokong ke apa, durian Belanda. Sanjang sampai kita terpesona. Hei, lawanya ni. Tanah kebun teh ni di Cambridge Highland. Lawanya ni, ladang strawberry. Kita terpesona. Macam mana tentang syurga Allah? Ya? Ha, nak masuk syurga, syaratnya takwa. Tu syurga. Ha, macam tadi lebih maghrib. Jangan lupa baca pengulang istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Apa baca 3 kali sampai maghrib mati sebelum subuh, Nabi jamin masuk syurga. Sudah ya, ha, tak ada baca. Mana dia baca? Bangun je, tengok handphone lah. Oh, bini kata malam ni boleh belajar. Kang pukul 9:30 balik lah. Kang balik, jangan lupa singgah kedai tom yang bawah tu beli nasi goreng paprak. Baca lah tuan-tuan. Kang tak baca sebab sahabat tanya dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, apa itu kunci syurga dan macam mana nak masuk syurga dengan mudah? Kata Rasulullah, kamu jangan lupa baca penghulung istighfar lepas sembahyang fardu maghrib 3 kali, lepas subuh 3 kali, kata Rasulullah. Ini Rasulullah dia sayang kepada umatnya, dia bagi ya, jalan-jalan untuk masuk dalam syurga, macam mana jalannya. Kita dah mati pun, dah duduk dalam kubur pun, kita belum mati pun Rasulullah dah beritahu lah macam mana malaikat munkar nakir tanya dalam kubur. Sebelum malaikat munkar nakir, malaikat apa datang, tuan-tuan? Malaikat apa datang?
Sebelum malaikat munkar nangkir datang, bila imam dah habis baca talqin, imam balik. Tak ada imam nak tunggu ke? Sudah. Balik imam. Bila imam dah balik, tinggal orang tulang kubur. Bila tinggal orang tulang kubur, sebelum malaikat munkar nangkir datang, malaikat apa? Aku tanya tuan-tuan, malaikat apa datang? Tanya lah. Jawab lah. Aku tanya, aku jawab mampus lah. Malaikat apa datang? Tuan-tuan. Ha? Malaikat apa? Immigration? Ah, malaikat apa? Firdaus, malaikat apa? Kau selalu anu rakam ustaz-ustaz. Firdaus. Oi, Firdaus. Malaikat apa? Malaikat apa? Ra mim alif nun, malaikat Rumman. Hadis sahih. Malaikat Rumman ni wajahnya bukan mengerikan. Wajah malaikat Rumman ni bercahaya. Tu bila imam balik 7 langkah, mayit ni dia dengar. Di antara dan hadis sebut ni hadis sahih. Dia dengar tapak kaki yang terakhir. Yang terakhir balik daripada kubur ni, dia dengar. Sret, sret, sret. Kata si mayit, korang nak balik dah. Orang yang balik tu tak dengar. Dengar mampus ya. Kan? Tak dengar lah. Tak dengar. Itu yang datang malaikat Rumman. Kata malaikat Rumman, aku Rumman. Aku diperintah oleh Allah. Sebelum malaikat, sebelum muka nangki datang, aku diperintah oleh Allah untuk bagi tahu dengan kau, tulis segala amalan-amalan kebaikan kau. Apabila engkau sudah cukup umur 15 tahun, kau tulis amal-amal kebaikan kau. Itu yang mayit ni bertanya dengan malaikat Rumman. Wahai malaikat Rumman, aku nak bertanya dengan engkau, aku nak tulis dengan apa? Pen pun tak ada, kertas pun tak ada, dakwat pun tak ada. Kata malaikat Rumman, jari telunjuk sebagai pen kau. Kain kafan sebagai kertas engkau. Air liun kau sebagai dakwat engkau. Kau tulis sekarang. Depan aku. Tulis. Umur 15 tahun tulis. Pada dalam kubur dia lama. Tulis. Ya. Tentang puasa, tentang semayang, tentang belajar. Belajar nyandung-nyandung dinding. Tulis. Tulis. Itu dah habis tulis. Kata dia, kata si mayit. Wahai malaikat Rumman, aku dah siap tulis dah segala amal-amal kebaikan aku. Daripada umur 15 tahun sampai aku mati. Sampai contoh kalau dia mati 60 tahun, sampai umur 60 tahun lah. Tulis. Itu dah habis tulis. Kata malaikat Rumman, ada lagi satu tugas. Kau tulis segala amal-amal kejahatan kau. Kau tengok bulu filem. Malam-malam kau tengok bulu filem. Maghrib kau mengaji dengan ustaz. Malam kau tengok bulu filem. Ada orang tentang. Orang tu telefon ke aku. Ustaz, Ana ni kaki mengaji. Suka selfie dengan ulama-ulama. Tetapi Ana tak boleh lupa onani. Duduk mengaji di atas mesin ni. Suka onani. Mampus ya tuan-tuan. Ya? Tentang malam ni pun ada. Mampus. Ingat lah. Ya, onani kalau isteri yang onani, oh isteri yang buat tak masalah, tak haram. Kalau sendiri buat tak boleh, haram. Tak. Ya, apa itu kena belajar hukum fikih. Tulislah segala jenis amalan-amalan kejahatan, maka si mayit dia tak mau tulis. Bila dia tak mau tulis, malaikat Rumman bantai godam orang tu. Dia godam orang tu terbenam 7 lapisan bumi, bukan 70 hasta. 7 lapisan bumi. Bila dia masuk 7 lapisan bumi, maka dia congkelnya balik. Bila dia congkel balik, barulah si mayit tulis segala amal kejahatan dia. Dah habis tulis amal kejahatan, malaikat Rumman beritahu, wahai pulan si pulan, wahai anak pulan si pulan, sekarang engkau dah tulis amal kebaikan, amal kejahatan kau, engkau gantung di leher kau. Kau gantung di leher kau. Sebentar lagi mungkar nangkir. Itu bila habis cakap dia, hilang malaikat Rumman. Itu datang malaikat mungkar nangkir. Jadi malaikat mungkar nangkir, sebelum dia tanya ma rob buka, malaikat mungkar nangkir tanya ma kunta ta'bud, siapa Tuhan yang kau sembah. Tuan-tuan. Ya. Tak boleh minta tolong. Bawa lah bekal, orang bekal handphone. Malaikat tanya, ma kunta ta'bud. Wasat. Yang. Malaikat tanya, ma kunta ta'bud. Tak dapat. Abang tak banjir bahasa Arab. Ya? Tak ada yang tanya, tuan-tuan. Ya? Dalam kubur pun ada lain. Tuan-tuan. Ya? Dalam kubur. Sebab dia dah alam barzah. Sebab kubur ni alam barzah. Mana sama juga orang yang dah mati aksiden ke, mati terbakar ke apa. Dia dah masuk dalam peti mayat. Cuma tu alam barzah. Tu alam sezohirnya dia dalam peti mayat. Apa itu tuan-tuan? Ya. Dia kita tidur, kita sampai ke Kelantan tolong orang banjir. Kita tidur sampai ke Parit Buntah. Naik motor Y suku, komboi. Kita tidur kena godam dengan bini dengan sudik. Tidur. Dia pergi, itu roh, bukan roh. Itu nama rawan. Rawan. Dia rawan. Rawan ni,
Aku nak tegang pun tak tahu macam mana tentang rawan ni. Sebab itu roh ni tak boleh dikaji. Itu nama rawan. Dia bukan roh. Sebab itu roh ni tak akan keluar bertubuh. Roh ni akan keluar bila kita mati. Entah. Ya, sebab itu bila orang tidur, kita tengok kadang dia senyum, sorang-sorang. Ya, kadang dia macam isi okok. Padahal dia mimpi. Entah. Ya. Sebab itu orang mati, tuan duduk tapi mayit. Duduk tapi mayit. Dia macam tu je lah. Tapi dia dah di alam barzah. Entah. Sebab itu kita semua akan alami. Ya, tapi kalau kita ada empat benda, kita beruntung. Tiga benda, kita beruntung. Pertama apa? Waladun salihun, anak yang soleh. Kedua, sedekatun wa jariyah, sedekah jariyah. Ketiga, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Beruntung. Ilmu yang bermanfaat ni bukan tak semestinya tentang ilmu akhirat. Ilmu yang bermanfaat ni, contoh, tuan-tuan cikgu mengajar di sekolah-sekolah kebangsaan. Mengajar di universiti ke apa, kita mengajar anak murid ni. Anak murid ni berjaya, sampai dia berjaya, dia boleh kerja, boleh menjaga anak isterinya. Ya, bahagia. Itulah ilmu yang bermanfaat. Sedekah jariah tak semesti dengan duit. Contoh, tuan-tuan ada tanam pokok. Tak kira pokok apa. Bila hujan aja orang berteduh bawah pokok tu. Itu sedekah jariah. Wah. Ya? Anak soleh. Anak soleh ni yang susah. Tuan-tuan, anak soleh paling susah nak dapat anak soleh. Malam-malam, kita balik daripada kerja, dia tengah zikir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia zikir. Ya, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Dia zikir. Dah ada anak sekarang, main handphone tak baby. Bukan anak, bini punya. Suami ada sebelah, main handphone. Aku, bini aku, kalau duduk sebelah aku main handphone, tanya bini aku. Main handphone aku ambil, pump, aku letak sana. Ini handphone abang, itu handphone ayang. Abang dekat rumah ada peraturan. Tapi abang main handphone, baru boleh main handphone. Aku dengan bini aku berani. Tuan-tuan berani ambil handphone bini. Mampu ya. Ini katok ni. Handphone dia ada peraturan. Time makan, tak boleh main handphone. Ambil handphone letak. Time duduk istirahat dengan anak isteri, ambil handphone letak sana. Time main handphone, main lah. Lepas tu suami kena tekih. Sikit lagi tuan-tuan. Dah berapa minit pedas? 47 minit pedas sejak ni. Tapi macam duk kursus haji 2 minggu rasa. Tak, ni benda akhirat tuan-tuan. Aku berasa panas malam ni. Ya? Tapi dalam syurga hebat. Syurga ni dia tak panas. Syurga ni hebat tuan-tuan. Ya? Yeah? Nafas keluar nafas. Tanya apa? Kita dalam juga sebut. Subhanallah. Pernah kat dunia ni? Alhamdulillah. Sendawa. Alhamdulillah. Itu kadang tak sebut Alhamdulillah. Lalu sebut Alhamdulillah lepas berjima. Alhamdulillah. Jadi ubat ni. Tak rugi boleh ubat online ni. Jadi sungguh. Ubat power. Itu pun kadang tak sebut. Alhamdulillah. Faham? Dia nak dapat anak soleh, dapat zuriat soleh senang. Apabila nak bersama, nak berjimak dengan isteri. Baca bismillah. Jangan kau geram. Macam beruang. Habis selesai. Sebut Alhamdulillah. Bila tak ada habis, duduk. Rokok dia lah apa lah. Ya, kadang tak mandi malam tu. Lepas berjimak kena mandi. Kalau tak boleh mandi semua sejuk, mandilah separuh anggota tubuh. Senang lah. Pergi kat paik singgi tu basuh jari ni. Saja aku benda ada besar kerana Allah Ta'ala. Nanti bila dah mandi, walaupun separuh tubuh, bila kita dah mandi, maka dekat kita ni tak ada syaitan lah. Malaikat dah dekat kita sebab malaikat ni dia tak suka duduk orang yang ada junub, orang yang ada hadas. Dia dah mandi, nanti bisa bagi sambung lah. Ni tak ada, kadang malas. Dah terkapar hingga kehausan. Ni lagu aku cerita sendiri lah. Kita kena tahulah sunnah lah tu. Nak dapat anak soleh kena tahulah sunnah dia. Dia sebenarnya akhir zaman ni ramai orang zakarnya tak kuat.
ya, lemah syahwat sebab ramai kencing tak ikut sunnah. Ramai makan tak beramal dengan sunnah. Itu yang puncanya ramai orang lemah syahwat. Sebab tu tuan tengok dekat Facebook, ramai orang jual ubat kuat. Yang jual ubat kuat ni bukan orang tua macam tuan-tuan. Orang perempuan muda. Bang, ubat ni bagus lah bang. Kuat. Dengan tuan-tuan tak dapat, aku pun dapat. Ha. Ha. Bukan orang tua-tua je. Ha. Dunia kiamat. Ha. Ha. Dia ada ayat tahan lama dia. Dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi tu. Waliyat talattaf wala yush'iran nabikum ahada. Aku bagi kat sini, kalau orang tanya. Banyak tempat bila aku bagi tahu dalam kuliah, kalau orang tanya, ustaz. Ayat tahan lama tu tak faham. Kalau orang boleh, pengkerah. Eh? Ada mengkerah dia. Nah, baca sebelum nak bersama dengan isteri tu, surah Al-Kahfi. Waliyat talattaf wala yush'iran nabikum ahada. Ha. Dekat ibu jari letak anak langit. Ha. Ini M16 ha. Ni helmet, sorry. Helmet Rossi tu. Tekan. Tap. Tengok. Tap, tarik. 6 jam steady lah. Ha. Nah. Surah Al-Kahfi kan? Isra ya? Ha, bukan mungkin surah Al-Isra tu. Aku silap tu. Eh? Ha. Ya, surah bukan surah Al-Kahfi lah. Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Al-Kahfi. Nanti surah lain tak jadi yang. Ya, surah Al-Kahfi, ya. Ha, ada ayat yang ayat akhir kan? Ha, akhir. Ha tu. Ha, mungkin kot ya. Ha tu. Nah, boleh tolak tahu kan surah Al-Kahfi. Ha, awal? Awal pula. Ya, tengah-tengah kot, ya. Ha. Ya. Buat dia ada dalam Islam semua ada. Dalam Islam ada, ya. Ha, dalam Islam semua cukup, tuan-tuan, ya. Ha, bawang putih ha. Bawang putih dengan madu itu cerita lain. Ya, ayat Quran ada cerita lain. Faham ya? Sebab tu dalam ayat Quran ni dia ada ayat-ayat yang tertentu. Sebab tu dalam Al-Quran ni iblis ni ada ayat Quran yang dia tak boleh baca. Iblis ni dia bukan tak boleh baca Quran, dia boleh baca Quran. Tapi ada Quran yang dia tak boleh baca. Ada ayat Quran yang dia tak boleh dengar. Ha. Ya. Yeah? Sebab tu iblis ni dia ilmu dia hebat. Dulu bukan lagi tak nasai hulibat dari Syekh Ibn Hajar. Ya, yeah? Di antara ulama-ulama sufi yang tidak bernikah termasuklah Syekh Ibn Hajar, dia tak nikah. Faham ya? Jangan ikut Syekh Ibn Hajar, kita bukan Syekh Ibn Hajar. Faham ya? Syekh Ibn Hajar orang yang hebat suka berpuasa. Dia tak main Facebook. Wah, ya. Yeah? Ha. Kek lagi tuan-tuan, ya. Yeah? Belum sejam dah, sejam. Belum ni, ya. Yeah? Ha, saya macam lama benar rasa ya. Ha, tu tandanya kita ni banyak dosa, tuan-tuan. Bila kita banyak dosa, dia dengan agama ni dia rasa macam lama sangat. Bah, ya? Kalau orang ni dosa dia kurang, sebab itu dia apabila siapa banyak dosa, dia malas ibadat. Siapa banyak makan, malas ibadat. Siapa maksudnya dia banyak tidur juga, banyak tidur, banyak makan, banyak tengok buat dosa banyak, ibadat dia berat. Nah, itu yang kita tengok pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita boleh tumpuk ibadat, boleh kuat sedekah. Jumpa orang sedekah. Tiap-tiap petang sedekah. Bulan ni petang tadi ada sedekah. Ada sedekah. Mampus lah, tuan-tuan. Ya, ha, tengok bulan Ramadan. Sedekah kita lagi. Bulan Ramadan ni bulan tarbiyah. Di tarbiyah, tuan-tuan. Sama juga orang kutip sampah, tuan-tuan. Lori sampah pagi-pagi pukul 3 pagi, 4 pagi, dia datang. Dia datang ambil sampah kita kalau tuan-tuan sedar, ambil bagi duit. Bagi dia duit, tak semua orang boleh kerja kat sampah, tuan-tuan. Ya, ha, tuan-tuan bagi duit dia doa. Ya Allah. Tak pernah lagi orang bagi aku duit. Aku duk angkat tai orang, duk angkat sampah orang, pamper anak orang. Dia bagi aku duit, ya Allah, panjang umur, sihatkan dia, kahwin lagi dia, ya Allah. Ya, ha, tuan-tuan, bagi duit, ya. Ha. Nampak segi dunia macam hina, tapi dari segi hukum Allah mulia dia orang ni. Ya, ha, tuan-tuan. Ah, agak sejam lah batuk tu. Ya. Ha. Sejam lah. Ya. Okay lagi, kalau tergantung ni. Ya. Amal lah tu, ayat tu. Ya. Walaya talaktaf walau yusyirun nabi kebat hadah. Ya. Susah pun, senang ni. Dia, ni bukan hadis. Ya. Ni kalam ulama. Ya. Ulama bagi tahu. Ya. Ni bukan hadis. Ya. Tapi ada dalam Al-Quran. Ya. Ha, tu. Amalkanlah. Sama juga madu lebah.
Madu lebah, kenapa tuan-tuan minum madu lebah tak diangkat penyakit? Ya. Salah cara minum madu lebah. Minum madu lebah ni, cara minum, dia bukan minum bagi sudu. Tuan buka dalam hadis, Rasulullah ni apabila mereka pergi berperang, memang dibekalkan madu-madu lebah. Seorang sahabat, aku lupa nama dia, ni hadis sahih. Dia tukang bawa madu lebah. Tukang bawa madu lebah, bila berlaku peperangan, sahabat kena panah, kena pakuk dengan pedang. Kena baling batu, dia pecah, terkopak kulit. Kata Rasulullah, tuang madu. Tuang madu. Baca kalam Allah, tuang madu. Maka diikat. Balik pada medan peperangan, luka tu semua baik. Ini kelebihan madu lebah. Cara minum madu lebah pula dalam hadis sebut, kata Rasulullah, tuang dalam satu bekeh. Tuang dalam bekeh, minum 6 teguk. Cara minum madu lebah. Baru dia angkat penyakit. Itu tuan-tuan yang penyakit tak diangkat. Minum pakai sudu, tak betul. Wah, ya? Tu madu lebah ini aku bawa dia. Ambil seorang satu, ambil. Dah ambil, bayar. Bayar kejar lah. Wah, ya? Tu. Rumah sahabat, semua ada madu lebah. Rumah Nabi pun ada madu lebah. Kenapa kita rumah orang Islam, kata sayangkan Nabi, rumah kita tak ada madu lebah. Wah, eh? Itu tapi tak asli. Bawa balik rumah, bini tak marah. Wah, eh? Tak asli. Kalau yang betul-betul yang bermadu, itu asli. Wah, eh? Itu tak asli. Wah, itu. Madu lebah ni banyak guna dia, tuan-tuan. Kalau sakit mata, ambil air separuh cawan, tuang 7 titik, kacau titik dalam mata. Telinga berdesing, berdengung, titik dan telinga. Ya, banyak madu lebah ni guna dia. Ya. Tapi kadang kita tak tahu yang beli je. Ya. Baik tu jangan suka buruk sangka. Asli ke? Bukan ke? Asli. Walaupun dia asli kita buruk sangka, dia jadi tak asli. Ha. Allah marah orang yang suka buruk sangka. Allah marah. Tentulah. Ya. Macam aku tak buruk sangka tu aku datang ngajar ni. Aku dah nak envelope, confirm 300. Confirm 300. Eh? Aku tak buka sangka. Wah, eh? Ha. Tuan-tuan, ya. Eh? Ini ada cerita ajaib. Ya. Eh? Ajaib segi kita ajaib. Eh? Eh? Ustaz Rizam, abang aku. Ya. Eh? Ini berlaku 10 tahun yang lalu. Pada ketika itu, alumni Ustaz, bukan 10 tahun. Dah 13 tahun tak silap aku. Dia duduk di Darul Ulum. Aku duduk di Darul Atiq. Pada ketika itu, dia tak duduk Darul Atiq. Maksud bapak aku ada lagi. Dia duduk Darul Ulum, tiba-tiba ada orang datang, orang tua datang, naik motor buruk eh. Kolok-kolok, ya, motor tu Honda. Honda 60. Ya, 60. Tak pakai engkok. Datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini Darul Ulum ke? Ya. Ustaz Izzam ada? Ada. Ya, Ustaz. Ibu Ustaz Izzam macam-macam. Dia keluar bungkusan. Ustaz, ni saya nak bagi hadiah untuk sekolah. Dia bagi RM15,000. Naik motor buruk lah. Pegang macam kita. Naik kereta wajah. Naik kereta private. Eh? Naik Alza. Eh? Naik BMW. Sedekah RM3. Busuk kuduk punya orang. Naik kereta hebat. Rim 17. Motor wajah suku. Make up berbelah ribu. Tapi sedekah RM3. Busuk kuduk punya orang. Dia datang bagi nisab RM15,000. Bila dia nak balik, motor tak lesat. Krok. Bagi sedekah RM15,000. Motor buruk eh. Budak-budak tolak. Tolak-tolak. Rung hidup. Balik lah. Balik. Kali esok. Ya, lusa. Pergi minum kat kedai. Eh? Kali ingat aku sekali. Tanya dengan orang. Dia orang dekat situ ke? Dekat-dekat situ ke? Kenal tak orang nama bagian-bagian? Dia datang sekolah kami. Dia naik motor buruk eh. Dia ada infak kat sekolah RM15,000. Bagi cash. Ya, cash bagi. Kena. Kenapa Ustaz? Orang nak mati dah Ustaz. Dah mati dah 10 tahun yang lalu lah. 10 tahun yang lalu dah mati lah. Nampak tu. Tapi bila kita tanya-tanya, rupanya orang ni memang kuat sedekah. Pada yang datang tu malaikat. Wah, ya. Tu hebatnya. Wah, ini satu lagi berlaku kat atas diri aku. Orang datang sekolah, jumpa. Ustaz Amir. Amir lah. Aku ingat kain melekat. Ya, letak. Buka-buka duit. Dia bagi dalam plastik sampah. Eh. Plastik sampah yang hitam. Ya? Ustaz, ambil. Apa tu? Ambil Ustaz ada barang. Buka-buka duit. Berapa? Itu rahsia. Ya? Itu semua kerja Allah. Itu kerja Allah ni hebat. Dekat dengan Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
Saya sampai dekat dengan Allah, rezeki datang tidak diduga-duga. Tuan-tuan, aku balik Turki. Duit bukan ada pun, tuan-tuan bagi ceramah 300 pun cukup pergi Turki. cukup pergi Turki lah. Pergi Turki. Sebab itu, Turki dulu negara Islam. Sekarang negara Islam lah. Tapi sunnah kuat negara kita. Sana sunnah tak kuat. Orang semayang tak pergi kopiah. Dekat Turki, tak pergi kopiah. Orang perempuan buka aurat bersiapa-siapa. Bukan buka aurat biasa ni. Buka aurat yang kita tengok ni mendatang syahwat. Bukan orang Malaysia. Turki. Hidung lah. Kulit gebu. Turki punya orang. Arab bersiapa-siapa Arab. Tu Turki ni dulu tempat Sultan Al-Fatih. Orang tentera-tentera Islam menyerang. Tentera-tentera kafir menyerang Turki tu. Tapi sunnah kuat negara kita. Tuan. Orang pakai songkopiah banyak lagi. Orang pakai serban ada lagi. Tapi kalau pakai serban malam ni, dua orang kan. Lain tu busuk punya orang. Nak pakai serban tu malu. Dah sejam? Belum ni. Sejam? 20 minit? Sejam 1 minit? Sikit lagi. Memang dia bermula, dia kiamat ni, dia datang di sana. Tuan-tuan, yang dikatakan subhanallah, tempat munculnya Dajjal, dia Asbahan. Dia Asbahan. Tu sahabat aku, seorang datuk. Dia memang ada duit. Dia pergi ke Iran. Dia masuk dalam gereja. Gereja ni, ulama' dia padri. Dia beritahu lah, inilah tempat nanti Dajjal muncul dan tenteranya 70 ribu dah ada. Dia beritahu. Tuan-tuan. Padri tu beritahu. Di Asbahan. Sebab itu masuk gereja tak haram. Masuk tempat berhala tak haram. Dia akan jatuh haram bila kita menyembah berhala. Itu kena faham. Tapi bagi Imam Syafi'i, dia haram. Maliki Hanafi Hanbali, tak haram. Dia harus. Tapi Imam Syafi'i daripada haram, dia akan jatuh makruh, akan jatuh haram, akan jatuh wajib. Itu kena ngaji lah. Tapi itu bila orang dia mengaji, dia faham. Tuan-tuan. Yang baru-baru ni yang budak. Bawa budak-budak muda masuk dalam berhala. Kan? Dia duduk dalam tu, dia makan. Kita jangan sangka buruk lah. Mungkin dia makan, dia buat bekal. Dia masuk dalam tu. Diorang kata nak buat kajian. Tapi salah satu je. Kenapa kau nak buat kajian dalam tempat berhala? Nak buat kajian dalam masjid lah. Kena atasi. Kenapa masjid ni orang tak ada? Kenapa kipih banyak, orang tak ada? Kenapa penceramah datang? Mungkin diorang bagi dia ceramah, dia sikit kot. Mungkin penceramah datang, kadang tak datang. Kadang ustaz ni merajuk, kadang tak mau datang. Kadang ustaz ni kadang, padahal dia kuliah bulanan, kadang mengajar tempat lain. Mungkin ustaz ni merajuk kot. Bagi duit ceramah sikit sangat. Kadang-kadang aku merajuk. Dia sebab tu nak buat kajian tentang tu. Kenapa nak buat kajian tentang sana? dia kena mengajar hukum fiqh. Tuan-tuan, apa makna fiqh? Fiqh makna kefahaman. Betul hukum fiqh ni, dia akan bercabang-cabang. Akan bercabang-cabang hukum fiqh ni. Selagi bumi itu diduduk oleh manusia. Bila manusia duduk dekat bumi ni, ada manusia, hukum fiqh ni dicabang. Ni kaedah ni, daripada haram, dia akan jatuh harut. Bila darurah, dia ada musyakah, dia ada rahsah. Ada pecah. Baiklah, wallahu'alam. Cukup sampaikan kat sini. Udah. Penat tuan-tuan kan, tak penat? Tuan-tuan ialah nyandor. Kan menyampah dengan aku, keluar. Aku ceramah tuan-tuan. Baiklah, sebelum tutup, macam biasa tuan-tuan. Siapa dah habis ubat mata tu, ubat mata ruqyah ada kat luar. Ubat mata ruqyah ni cukup bagus tuan-tuan. Memang cukup bagus. Malam belum tidur tu titik kan. Nanti dia keluar, sepetak mata banyak keluar. Mata cerah. Mata dia mengelak pada silau. Nanti mata tuan-tuan pula suka baca Quran. Ustaz ada ambil titik dalam hidung untuk pernafasan. Kelebihan buat mata ruqyah. Minyak daun bidara yang dah campur dengan habatus sauda dengan minyak zaitun pun bagus. Ada seorang sahabat tu, dia amal kan. Lutut dah tak ada. Dulu dia lutut dia cucuk. Setiap bulan RM400 cucuk lutut. Sekarang tak cucuk lutut. Sapu depan belakang boleh buat minum. Minum masuk satu titik lain, buat minum. Lutut kuat. Tentu kan?
Amalkanlah lama-lama kita beramal untuk kita kuat ibadat. Sudah sebelum tutup, ya. InsyaAllah panjang umur, ada rezeki, kita jumpa nanti bulan 1 tahun hadapan. Kalau tahun hadapan, sebelum aku nak tutup, minta maaf banyak-banyak. Seandainya dalam 1 tahun aku mengajar kat sini, ada menyinggung hati tuan-tuan, tuan-tuan tersinggung, ada tak puas hati dengan aku. Itu yang tak datang malam ni, bukan sebab hujan, orang tak puas hati dengan aku tu. Ya. Ada yang tak puas hati dengan aku minta maaf. Ya. Tak kira lah siapa ke Tokyo, kira Tom Yam ke siapa ke. Ya. Dia tak datang, aku minta maaf. Ya. Aku minta maaf kalau tuan dia tersinggung. Dan kesalahan tuan-tuan kepada aku, aku maafkan. Tak payah jumpa aku. Ya, dia tak puas hati dengan aku, ada kata dengan aku. Ustaz ni apa ni? Apa? Aku dah maafkan dah. Tak payah jumpa aku. Ya. Dengar pula nanti sampai tahun depan, Ustaz datang, tak datang pula. Tak datang Ustaz. Ya? 2-3 bulan tak datang. Tu aku dah mati ya. Dia dengar aku mati, aku tak minta tuan datang kubur. Tak payah. Tak payah. Ya? Aku minta sedekah Fatihah. Ya? Jangan sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Aku cari ya. Aku cari ya. Sebab aku di alam barzakh, faham eh? InsyaAllah kita akan jumpa, kita akan berhimpun macam mana dekat dunia, dekat negeri akhirat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut su'alikal masir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.